Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, di sini kita akan melihat nih aksi dari Ayu Ting Ting yang sangat spektakuler yang kita akan nantikan 2 hari lagi. Dilansir langsung dari official MLC TV, 2 hari lagi. Wow, pertama kalinya Diva Dangdut Indonesia Ayu Ting Ting akan berduet live action bersama Aurora. Gimana keseruannya? Saksikan Kilau Raya MNC TV yang ke-30 Rabu 20 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live hanya di MNC TV tentunya. Dan di sini juga ada ucapan-ucapan selamat dari para artis dan juga sahabat untuk MNC TV. Salah satunya dari Nina Po Alpa dan juga Ahli Zainal mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk MNC TV. Dan di sini juga Kilau Raya perayaan ulang tahun MNC TV akan diberiakan oleh artis papan atas Via Valen. Cantik Via Valen akan mewarnai panggung megah MNC TV 20 Oktober nanti. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya. Dan di sini juga akan ada momen haru di mana di sini kita akan mengenang dari almarhumah Julia Perez atau kita kenal dengan trio Cecepi. Dilansir langsung dari akun Instagram official MNC TV. Semakin gak sabar nonton kembalinya trio Cecepi, ada Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan mengenang almarhumah Julia Perez. Inilah kilas sebalik perjalanan trio Cecepi, ada Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan almarhumah dari Julia Perez. Kebersamaan yang sangat erat dan sangat dekat akan dikupas tuntas di acara ulang tahun MNC TV. Karena kita akan mengenang nih almarhumah Julia Perez yang sangat excited, cantik dan juga menawan. Bahkan parodi dan juga senyuman serta karyanya selalu bisa kita nikmati di layar televisi. Semoga almarhumah Julia Perez tenang di surganya Allah dan ditempatkan di surga yang terbaik. Al-Fatihah untuk Julia Perez dan semoga untuk sahabat-sahabat semua di rumah bisa mendapatkan ibroh dan mendapatkan kebahagiaan serta mendapatkan sesuatu yang indah nih ketika pemutaran dan juga kilas balik mengenai trio Cecepi, kebersamaan 3 sahabat yang dipisahkan oleh maut. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketiganya sangat kompak karena satu frekuensi, sama-sama ditinggalkan oleh sang kekasih. Di sini mereka disatukan dalam satu nama yaitu trio Cecepi. Yang penasaran dan juga kangen dengan almarhumah Julia Perez dan juga dengan segudang prestasinya, jangan lupa saksikan 2 hari lagi Kilau Raya MNC TV akan menghadirkan kenangan trio Cecepi bersama Ayu Ting Ting dan juga Zaskia Gotik. Pastinya akan membuat para sahabat semua di rumah kangen banget nih sama almarhumah Julia Perez. Oke sahabat, di sini juga ada informasi selanjutnya. Kita tinggalkan dulu kenangan indah bersama almarhumah Julia Perez ya. Kita doakan yang terbaik, semoga semuanya akan baik-baik saja. Semoga Mimin dan sahabat-sahabat semua di rumah bisa kembali ke pangkuan Allah dengan cara yang baik dan juga ditempatkan di surganya yang sangat indah. Amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya di sini ada persiapan ulang tahun Bronis TV yang ke-4. Di mana di sini Wendy Cagur jadi Pak Tarno dan juga ada Ayu Ting Ting yang selalu bikin gemes nih jadi Korea. Gimana gitu ya, cantik banget nih. Yang pengen tahu gimana aksi selanjutnya jangan lupa nih pantengin terus Bronis TV dan saksikan nih perayaan ulang tahun dari MNC yang ke-4 sebentar lagi.
I'm Elsie Forever dan inilah persembahan dari Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan dan juga Robin Onsu. Bagi sahabat semua yang penasaran ingin melihat tingkah kocak dari keempatnya, jangan lupa saksikan perayaan ulang tahun dari Brownies dan bentar lagi akan tayang nih ya. Oke sahabat semua, jangan lupa saksikan terus Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, karena akan ada bintang tamu yang spektakuler dan juga host-host yang kece abis. Dan inilah gambaran sedikit ya, sedikit bocoran Hood Brownies TV yang keempat bersama Ayu Ting Ting dan juga Robin Onsu. Penasaran kan manis? Tungguin kejutan-kejutan di perayaan Hood Brownies Forever ya, 21 Oktober 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting akan hadir di perayaan ulang tahun Kilau Raya MLC TV yang ke-30. Dan jangan lupa kita berikan semangat untuk Ayu Ting Ting agar selalu bisa berkarya. Selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.